Halo guys, bertemu kembali di channel Elias Herbangun bersama burung Poksai Mandarin guys. Ini sudah satu hari bersama kami, sudah kami beli. Anda boleh lihat ciri-cirinya guys, warna bulu dominan abu-abu kecoklatan, kalau paruh orange, kaki juga orange ke kuning-kuningan, mata lopaknya dilingkari putih, mata begitu besar, ekor panjang sekitar 10 cm, body tidak terlalu besar dibandingkan dengan poksai-poksai jenis lainnya. Ada beberapa poksai guys yang boleh kami informasikan ke Anda. Ini salah satu poksai Mandarin, ada poksai Hongkong itu lebih besar yang pernah kami posting. Nanti akan kami posting poksai mantel, poksai jambu, dan poksai-poksai yang ada di Nusantara ini guys. Memang burung ini masih gerabak, tapi suaranya cukup bagus, walaupun tidak setebal daripada poksai Hongkong yang Anda mendengar sekarang ini guys. Tapi suaranya cukup variasi. Oleh karena itu kami coba untuk memelihara dan sekalian memperkenalkan bagaimana karakter, bagaimana kesukaan, bagaimana perawatan, pemeliharaan, bersama makanannya apa aja yang boleh kami sampaikan pada saat ini guys. Kalau makanan kami kasih glukoid warna hijau, murni dia sudah pure total ini ya. Dan boleh ditambahkan dengan jangkrik beberapa ekor pagi atau sore, dan dimandikan pagi sampai beberapa menit, boleh disiram dan dijemur, diangin-anginkan, baru ditaruh, digantungkan di tempat-tempat yang agak adem. Terus kalau sore setengah 5 sore boleh kita mandikan, kita semprot. Ini belum masukkan ke keramba, belum kita coba, nanti kita coba sehingga dia mandi di keramba lebih senang. Terus kita angin-anginkan, baru di malam hari kita kerodong. Itulah seputar perawatan yang kami sudah lakukan terhadap poksai Mandarin ini. Kami akan coba melihat bagaimana dia sudah mulai beradaptasi dengan kami. Anda boleh lihat dia kalau jangkrik sudah menyambar guys. Nah, itulah kalau jangkrik. Kamera boleh didekatin coba sama si poksai. Ya guys ya, begitu lahapnya, begitu senangnya dia jangkrik di tangan langsung disambar guys. Kalau kita pancing dengan suara yang ada di handphone, dia langsung ngikut ini guys. Nanti postingan kedua akan kami berikan atau kami persiapkan suara bagaimana sebenarnya indahnya suara poksai Mandarin ini. Kami senang dengan ketebalan bulunya, paruhnya, kakinya, matanya. Nanti kita bedakan apa sebenarnya bedanya dengan poksai-poksai yang lain, seberapa tajam suaranya. Wah, begitu dia guys. Rotol juga bisa dikasih guys, tapi pada saat ini belum kami kasih. Nanti akan coba kita kasih. Dia memang masih gerabak guys, maklumlah adaptasi lingkungan baru. Warnanya cakep. Ini kami kasih ulat Hongkong ya guys, ini Hongkong ini. Ada di dalam ulat Hongkong. Wah, jatuh guys. Kita ulang lagi, kasihan dia. Dia gak kebagian ter. Ulat Hongkong. Ya, makan satu lagi. Nih. Demikian guys kebersamaan kami dengan poksai Mandarin yang sudah kami pelihara, kami rawat beberapa hari kemarin.
ntar kita akan persiapkan pokse-pokse yang lain yang boleh kita perbandingkan, yang boleh kita lihat bagaimana sebenarnya.